Touring Bubble. Lupa di subscribe apa? Subscribe, like, comment, like, comment, and subscribe guys. Yo guys, jaga jaga channel. Ya, tim kita ada kakak Cikar. Ayo, ayo kakak, kamu bisa. Ayo. Tuh, supporternya. Supporternya tuh supporter. Teman-teman, ada peserta terakhir, baru nyampe setelah kita tinggalkan 1 jam. Iya. Pop. Gimana kakak? Alhamdulillah, setelah mengisi amunisi coklat. Akhirnya sampai juga. Edan. Iya. Sama hari indah, akhirnya kami juga. Iya. Kira-kira nggak sampai, Tay? Ini pas 3 kan? Mana mah turun ke bawah. Oh. Posko 4 enggak ada lagi. Udah. Kamu bisa, Kakak? Bisa. Yes. Alhamdulillah. Dapat medali, Kakak? Alhamdulillah, medali emas ya. Kalian dia. Aku pikir Kakak ini mah. Dia memang gitu. Enggak, kalau udah kita udah sampai sini, udah kepikiran lagi sama Kakak tadi. Kakak, gimana rasanya setelah melihat tim kita? Iya. Sangat berjuang. Perjuangannya lumayan. Jadi sempat tidur? Berani, enggak. Walaupun enggak. Terseok-seok. Tetap, semangat. Keren. Matu misalnya. Oh gitu. Apa mencari apa sih bang namanya? Mencari madu. Bukan mencari wangsit? Ya itu dia, mencari wangsit tadi sebenarnya. Oh, yang dapat? Mencari wangsit yang dapat apa? Yang dapat wangsit. Oh, saya kira wayang. Ini ceritanya, siapa yang nama tadi itu kakak yang satu itu? Oh ini Tini. Ya kakak Tini yang ya. Menyusul atau? Kakak Tini yang menyusul. Oh jangan. Dan menemani saya untuk ke atas. Asik. Saling support ya. Iya. Saling dukung. Support. Saling dukung apa saling dorong? Saling dorong. Cuma yang jadi panda, kue anda ini. Kita kasih kue. Ya. Terima kasih. Dapat rewardnya itu. Ini berhasil sampai yang menyusul. Kakak gimana rasanya kakak? Aduh lumayan. Lumayan apa? Seperti apa? Iron Man. Iya. A woman. A woman bukan Iron Man ya? Iya benar-benar boleh. Lupa aku. A woman. Iya maaf lah. Nikmatnya kalau naik ke atas, naik bukit ini memang susah. Tapi di atasnya itu bahagia kan? Paling bahagia pemandangannya. Apalagi ada bahagia yang... sama malam pertama. Pertama tidak terbayang yang berbeda. Beda loh. Di balik kesusahan ke susah payah ada keindahan. Kakak atur napas dulu ya kakak ya. Aku kasihan kakak. Kakaknya bukan atur napasnya, udah berkali-kali mengatur napas dari bawah. Atur-atur lagi. Sangin diatur-atur. Gimana melihat keberhasilan rekan? Senang sekali. Ah bosan lah. Tanya-tanya ini lah. Gimana kakak? Bersyukur, alhamdulillah. Bersyukur emang ya? Dia kayak gitu. Makanya kita biarin dia istirahat dulu tadi. Lah tahu udah 3 kali soalnya. Kalau jaraknya, seandainya jaraknya nih antara dari Sungaliat sampai ke Pangkal Pinang. Berarti temannya ditinggal di Sungaliat, kita lanjut ke Pangkal Pinang kayak gitu. Ada pertengahan dia berarti. Pertengahan
mana antara Pangkal Pinang? Antara dua kemungkinan ya kakak ya, kasihan sama teman atau jahat situnya ya kakak ya. Iya antara dua. Kakak gimana kakak? Lihat rekannya sendiri akhirnya sampai di puncak. Dia emang semangat. Kasih poin deh. Poinnya 8. Delapan. Kalau terakhir dia. Kalau 100 itu yang ke berapa? Berapa? Kalau kakak kalau nilai 100 itu penjaga sini kakak. kembali berkonten ria dia. Ini live. Live ya? Oh gitu. Masuk ke TV mana kakak? Ini masuk ke TV apa ya? TV-nya baru mau di. Jangan berita kriminal ya kakak ya. Berita kriminal. Bahwa ada segerombolan gitulah bahasanya. Tolong dong kakak, segerombolan kata dasarnya apa tuh kakak? Ini liputan meliput ya, liputan meliput. Oh iya benar. Aduh dulu. Aha. Simfoni. Mana awan? Awan deh. Oh sinyalnya. Jadi tim sedang berkemas akan turun dari Bukit Pinter dan semuanya lagi bersiap-siap. Dan meninggalkan Bukit Pinter. Siap turun? Siap. Semangat. Siap turun kakak? Siap turun. Semangat. Tini siap. Siap kakak? Siap. Kakak Tini, the winner hari ini. Siap turun? Iya. Siap turun. Mana second runner up ya? Oh itu. Gimana kakak? Hari ini berapa peringkat kedua? Alhamdulillah. Iya, turun ya. Akhirnya kita turun. Siap kakak? Siap tempur. Siap tempur. Kakak. Iya. Enggak ada apa nama? Vertigo. enggak ada perang rumah tangga lagi sama Kakak Erwin? Enggak. Itu biasa. Enggak lagi ya? Biasa itu. Tidak ada dendam sama sekali. Tidak ada dendam. Udah ya. Malah kita pengen lagi kan? Iya. Masalah dia itu jago masak loh. Jago makan kayu, makan. Kita tunggu undangannya ya. Kakak Erwin kita tunggu undangan ya. Mau request masakan apa kakak? Kenapa? Review masakannya. Iya, review kita request juga nanti. Checklist masakannya mamanya. Checklist mamanya. Masakan mamanya. Mamanya. Promo dong. Oh jangan nanti. Sudah basi kalau dipromo sekarang. Oh gitu. Balik. Baru mau promoin siapa tau dapat orderan kita dapat ujungnya gitu. Biasa jual marketing. Hati-hati ya, pesawatnya nunggu di bawah. Ngantuk. Aduh. Erwin di gelinding deh. Hai. Jangan lupa kakak sampahnya kakak. Sip. Ini sampahnya kita bawa lagi ke bawah ya. Sebagai bentuk kepedulian kita terhadap kebersihan lingkungan. Ya. Cuman sekali lagi diingetin buat kamu-kamu yang bawa makanan, siap, minuman ke atas bukit ini untuk membawa sampahnya pulang kembali, ya. Jangan menyemak-nyemak. Yes. Menyemak-nyemak bahas kata dasarnya apa kakak? Yang baju biru sampah salah satu sampah. Hey. Sip. Ayo kakak, kita turun kakak. Pesawat kita udah nunggu.
Yes, Pradi. Jadi buat Anda semuanya yang mendaki Bukit Venter, jangan lupa untuk menjaga kebersihan. Nih contohnya salah satu. Siapapun Anda yang telah mendaki dan meninggalkan jejak berupa minuman-minuman ini kemasannya. Mohon ya, kepedulian Anda. Kita cintai lingkungan. Setidaknya kita peduli akan kebersihan lingkungan kita. Dimanapun kita berada, kita harus tetap jaga. Jadi buat Anda semuanya, Spready, jangan lupa yang membawa makanan, minuman yang ada kemasan, entah itu plastik ataupun botol dan sejenisnya, untuk dapat dibawa pulang atau dibuang di tempat yang telah disediakan. Jangan meninggalkan jejak gitu ya. Jejak kaki nggak apa-apa gitu ya. Dan jangan pernah mengambil benda apapun, entah itu tanaman, entah apapun itu jenisnya. Cukup ambil dokumentasi saja, foto ataupun video ya. Dari Bukit Pinter, Kampung Dul, Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, kita tim Turing Bubble dan Pablo Vanka, terima kasih dan sampai jumpa. Semangat turun. Berhasil, aku pasti berhasil. Nah, sekarang kita jalan turun. Aku tidak kelelahan karena jalannya turun. Ya, karena aku manurung bukan tobing. Kira-kira kakak siap. Kita sudah menuruni pos 4 dan 3 Bukit Venter. Keren.